Biasanya Custom Fest selama 8 tahun itu penyelenggaraannya selalu masif, selalu festif dan penuh euforia. Tahun ini kita benar-benar merubah konsep eventnya. Kita ingin menjadi penanda buat tahun pertama pandemi ini bahwa para pelaku kreatif, para seniman custom motor gitu tetap berjalan, tidak mati karena adanya banyak keterbatasan, tapi justru bisa melahirkan karya-karya yang hebat dan tetap dipresentasikan kepada masyarakat di tengah keterbatasan juga.